sallallahu alaihi wasallam. Berarti walaupun tak ada sebut kan, walaupun nalakan sikro. Ayat 1-4 surah Al-Isyra. Ayat ini bertujuan untuk menggembirakan Rasulullah SAW dan menenangkan hati bagi diri setelah menerima ancaman yang amat dahsyat dan berkaumnya di Mekah, Taif dan sebagainya. Jadi ayat-ayat ini untuk menyejukkan hati bagi diri, untuk memberi motivasi kepada bagi diri SAW. Dan ini bukan mudah bila melihatnya Nabi SAW menghadapi dugaan-dugaan cabaran-cabaran. Kita ni takat waktu itu orang komen, orang pelikik, kita rasa berat lah. Tapi berat lagi apa yang dihadapi oleh Nabi SAW. Sampai pada satu peringkat Nabi ni menjadi sasaran untuk ni, jadi subjek untuk ibu. Kita ni tak kira sampai tak tahu.
Allah an-nasr. Kita aja Rasulullah wal fath. Wa aitanna sayyiduna fihi billahi. Apa? Dan kita kata kepada orang Mekah, kan? Orang Mekah tadi yang pekah yang kepada kau kepada kami, waya Muhammad, kami ini tak kaya pun, kami silah, ini kami berkawan. Yang terbaik.